Hari ni topik apa? Topik apa? Topik apa? Nak tips apa hari ni? Kita punya tips hari ni adalah berkenaan dengan cara pemulihan luka selepas bersalin. Okey. Hai, Assalamualaikum. Khabar pagi ni. Hari ni kita bertemu lagi macam biasa, 1001 tips berpantang dari Kak Ija, kipdara.com. Jadi hari ni topik apa? Topik apa? Topik apa? Nak tips apa hari ni? Kita punya tips hari ni adalah berkenaan dengan cara pemulihan luka selepas bersalin. Okey. Jadi kita nak tahu apa jenis-jenis luka kita ada. Kita nak tahu macam mana nak memulihkan luka, nak bagi luka cepat baik kan. Apa bantuan-bantuan yang kita boleh bagi pada diri kita untuk memulihkan luka dengan cepat. Ini daripada segi perawatan tradisionalnya. Dan sebenarnya ada juga perawatan moden yang diterapkan untuk mempercepatkan luka. Jadi kita kalau boleh kita combinekan dan kita come up with satu mekanisme yang paling bagus yang kita boleh ikut untuk diri kita. Okay? Okay, sebelum kita Kak Ejah mulakan, Kak Ejah nak minta tolong share. Minta tolong share, minta tolong share dan minta tolong like. Okay? Tolong share ke page-page, ke kawan-kawan yang bakal berpantang. Jadi Kak Ejah harap informasi ini akan memberi manfaat, akan memberi sedikit idea ataupun sedikit klik pada pemikiran korang tentang macam mana sebenarnya cara orang dulu-dulu buat. Okay, kan? Kita bercakap daripada segi orang dulu, bukan daripada segi orang sekarang. Okay, jadi cara pemulihan luka. Okay, sebenarnya luka bersalin ni tak kira kita bersalin moden ataupun bersalin secara tradisional, sorry, bersalin secara normal ataupun scissor. Sorry, dia nak cakap pasal normal ataupun scissor ini, dua-duanya pun ada mengalami luka. Ya. Ada mengalami luka. Macam orang dulu-dulu kata, kalau kita bersalin normal, kita ada urat-urat yang putus. Selain daripada itu, kita ada bahagian misteri kita yang kalau zaman sekarang ni, doktor memang potong supaya memudahkan pengeluaran baby. Kan? Kecualilah kalau memang tak perlu sangat, memang tak ada potongan lah. Okey. Jadi macam manakah caranya untuk kita merawat luka-luka ini? Ha kan. Perlu ke kita ni sapu macam-macam jenis benda nak bagi cepat baik, nak pakai feminine wash ke tidak kan? Sebenarnya banyak sebenarnya idea yang datang, banyak input yang kita terima, banyak macam-macam pendapat ada. Okey. Berkaitan dengan perawatan herba, berbalik kepada perawatan herba sebab Kak Ejah mengamalkan perawatan herba. Jadi Kak Ejah nak terapkan, nak bagi idea macam mana orang guna perawatan herba untuk memulihkan luka. Okey, okay. Selepas bersalin, okay. Selepas bersalin kami tahu ibu-ibu mengalami luka. Luka jahitan ini adalah luka bersalin ini selalunya doktor akan jahit kan. Jadi korang ada jahitan dekat situ yang perlu dirawat. Okey, bergantung kepada besar baby, ada yang sampai third degree punya luka yang perlu dijaga. Okey. Jadi apakah yang yang kita boleh bantu untuk merawat luka ini? Okey, sebab ramai yang risau pasal misteri kita yang luka ini. Ramai yang ngilu, ramai yang takut nak buang air besar kan, ramai yang takut nak bergerak, nak duduk takut, nak elak daripada jahitan terbuka kan. Jadi apa yang kita kena buat? Pertama sekali adalah rehat yang cukup. Okey, ibu-ibu yang bersalin sangat perlu rehat yang cukup. Kerana apa? Termasuk juga dengan luka ini. Memang kita perlukan pergerakan. Pergerakan ini akan membantu sebab kat sini kita ada luka dan kat sini ada luka. Pergerakan ini akan membantu penyatuan isi di sebelah sini dengan sebelah sini. Okey, jadi dia hidup. Okey, kita tak nak terlampau kuat kerana ia boleh mengakibatkan benang itu tercabut. Okey, bila benang dia tercabut, luka sebelah sini dah baik, luka sebelah sini dah baik, dia dah tak boleh bercantum. Dia kena
hidup daging dekat sini dan hidup daging sebelah sini baru dia boleh cantum ya. Jadi perlu diingat dalam tempoh masa daging ini masih hidup, maknanya masih boleh berfungsi, masih basah, maknanya luka ni masih basah, itu adalah tempoh penyembuhan. Bila penyembuhan dia akan cantum. Okey, dekat situlah kita kena jaga. Okey, macam mana cara nak jaga? Pertama, kita kena banyak rehat. Okey, berehat dengan cukup, kurangkan pergerakan yang ekstrim. Jangan sekejap baring, sekejap duduk, sekejap baring, sekejap duduk, sekejap berdiri, sekejap berjalan. Okey, sebab tu dalam berpantang kita galakkan pemakaian bengkung yang labuh. Okey, bengkung yang labuh ini dapat membataskan pergerakan kita sekaligus meletakkan isi dekat sini dengan isi dekat sini ini rapat. Okey, bila kita bengkung kuat dia akan rapat. Bila rapat, masa basah ini dia senang bercantum. Okey, dia sangat mudah bercantum bila dia rapat, okey. Dan pergerakan kita itu tak kasar. Tak kasar tu maknanya kita tak adalah terkangkang. Bila kita terkangkang dia akan terjarak. Okey, terjarak, lebih banyak terkangkang, itu yang mengakibatkan jahitan itu putus. Sebab tu kita galakkan pemakaian bengkung supaya isi di sebelah sini dan isi sebelah sini rapat. Itu adalah salah satu sebab kenapa kita galakkan pemakaian bengkung. Okey, jadi pertamanya pastikan kita mempunyai rehat yang cukup, kerana rehat yang cukup ini membantu pemulihan. Okey, membantu pemulihan. Yang kedua, pakailah bengkung untuk mengelakkan kita bergerak secara masif. Bergerak secara masif, jangan bersila. Kat bawah belum baik lagi tapi kita dah bersila. Bila kita bersila, benda itu akan terbuka. Okey, terbuka, akan terjarak. Jadi kita tak nak elakkan daripada, kita tu nak suruh dia bercantum sebab tu doktor jahit. Jadi kalau jahitan itu terbuka, sebelah sini baik, sebelah sini baik, jadi dia dah tak boleh nak cantum. Okey, dia dah susah nak cantum. Jadi kita nak elakkan perkara itu supaya cantuman itu berlaku dengan elok. Okey, cantuman itu berlaku dengan elok. Kita pun tak nak bila cantuman itu berlaku ada biji-biji, kita tak nak. Jadi kita nak pastikan cantuman itu berlaku dengan baik dan cantik. Itu sangat penting sebenarnya. Lagi satu, kita nak dia berlaku cantum itu dengan elok supaya kita tak rasa ngilu, kita tak rasa sakit dan kita tak lost confidence. Okey, sangat penting penjagaan bahagian sulit kita selepas mengalami jahitan, selepas melalui proses melahirkan dan jahitan. Okey, kita nak tengok ni terima kasih, ramai orang ucapkan selamat hari jadi. Hari ni hari jadi Kak Eja. Terima kasih semua kerana mengucapkan selamat hari jadi. Okey. Jadi kita sambung tadi kenapa kita nak cantumkan, supaya confident kita bagus, supaya confident kita pada level yang sesuai bila nak bersama suami, bila nak ke mana-mana kita rasa selesa. Kalau dia tak bercantum kita akan rasa longgar dan menggelebih dekat bahagian tu ya. Jadi kita tak nak macam tu. Okey, terima kasih Marsina. Mas Riani Rosmala Dewi. Wow, nama sedap ni kan. Okey, jadi perlukah, apa lagi yang perlu kita lakukan untuk mencantumkan kita punya luka dengan cepat? Pertama sekali, sila jangan taruh macam-macam benda dekat bahagian luka korang. Tak kira luka bahagian bawah ataupun luka scissor ya. Jangan nak tepek manja kani, tepek daun, tepek, macam-macam korang tepek. Jangan, kerana kita tak nak struktur percantuman ini menjadi keras. Kita nak dia lembut sahaja, dia nak rata sahaja cantum dia. Kita tak nak ada benda-benda asing yang mengganggu pencantuman isi kita itu. Jadi jangan sapu apa-apa. Kita tekankan lagi sekali, jangan sapu apa-apa. Okay? Mungkin doktor ada bagi krim ataupun ubat, bolehkan ubat luka, itu boleh. Ubat antiseptik is good untuk mengelakkan jangkitan. Jadi elok taruh antiseptik, kekalkan kekeringan pada bahagian luka itu. Kena selalu tukar pad, kena selalu make sure bahagian luka itu lepas kita mandi, kita cuci bersih dengan antiseptik dan keringkan sebelum kita pakai pad. Okey, keringkan. Okey, sama juga kalau bersalin scissor, pastikan korang keringkan betul
tempat scissor itu ya, keringkan betul tempat scissor itu sebelum kita memakai bengkung ataupun berbarut, okey? Macam tu. Jadi nak memastikan luka ini rapat balik macam mana lagi? Pertama, macam tadi Kak Izzah cakap, rehat yang cukup. Bataskan pergerakan, maknanya jangan bergerak dengan terlampau ekstrim. Jangan terkangkang-kangkang, buat kerja duduk-bangun-duduk-bangun, kerana tekanan ini akan memberi tekanan juga pada bahagian bawah kita. Kita sedar ke tak sedar, bila kita bangun, duduk, bangun, duduk, ada tekanan daripada dalam ke bahagian nisbi kita. Jadi kena jaga tekanan ini juga. Supaya tekanan ini tidak membuka jahitan kita. Okay? Jadi seterusnya yang Kak Ia cakap tadi adalah jangan taruh macam-macam benda untuk membantu, kononnya membantu penyembuhan. Sebenarnya tidak. Kita macam badan kita akan percantuman luka ini akan berlaku dengan sendiri, okey, dengan sendiri. Jangan cap taruh macam-macam kerana nanti dia akan menggerutu. Okey, dia akan menggerutu. Kita tak nak space yang menggerutu tak cantik. Kita nak dia cantik, kan? Semua orang nak cantum cantik. Tak nak ada kolik dekat dekat apa luka jahitan. Scissor ni ada kulit yang tebal macam tu, ada macam ada lintah pula kat perut, tak nak. Jadi jangan taruh macam-macam, biarkan dia luka pulih dengan sendiri. Okey, bantuan apa yang kita boleh bagi? Kita boleh minum herba supaya pemulihan itu berlaku dengan cepat. Itu sahaja bantuan yang kita boleh bagi. Kita minum herba untuk mempertingkatkan antibodi kita supaya pemulihan luka itu berlaku dengan cepat. Okey. Apakah herba-herba yang boleh diminum, okey, untuk membantu pemulihan luka adalah contohnya yang Kak Ija selalu sarankan, hari pertama hingga ketujuh minumlah sepang kederang. Sepang kederang amat bagus untuk pemulihan luka. Okey, pemulihan luka dalaman, untuk blood circulation. Kenapa penting blood circulation ini adalah kerana kita nak mengaktifkan kita punya saraf-saraf di hujung-hujung luka ini. Blood circulation ini penting supaya saraf-saraf di hujung-hujung ini semuanya sihat dan bertindak balas dengan bagus. Jadi bila dia sihat, bila saraf-saraf ini bertindak balas dengan bagus, pencantuman luka itu juga akan berlaku dengan cepat. Okey, dan cepat dan berkesan. Maknanya cepat baik luka dan kita kena tahu apabila kita luka, ada beberapa rasa yang kita akan rasa sebenarnya. Ada orang takut, Kak Ija, saya luka, saya berdenyut-denyut. Okey, sebenarnya dalam tempoh pemulihan, memang kita ada beberapa rasa yang kita akan rasa. Kan? Ada rasa berdenyut, tapi kita kena make sure yang rasa denyut itu bukan denyut nanah. Ya? Kita kena tahu denyutan yang berdenyut nanah tu dengan denyut sikit-sikit cicit. Dia macam karen sikit, macam tu. Ada rasa gatal sikit. Itu tanda-tanda badan kita nak menyembuhkan luka. Ya. Bukan kata tak ada tindak balas langsung, tak ada side effect langsung. Ada. Kita nak baik luka kat luar pun kita akan rasa gatal, kita akan rasa tak selesa sikit, rasa kering, rasa tegang. Itu adalah antara rasa-rasa yang adik-adik akan rasa bila ada luka jahitan di bawah dan di bahagian perut. Itu adalah normal. Itu adalah tindak balas daripada proses pemulihan. Kan? Masa berpantau anak pertama dulu, ada yang suruh saya letak sebut manjakan ni tapi kat tempat luka. Sebab minggu ketiga saya masih sakit. Lagi-lagi masa lepas membuang. Tapi nasib tak buat. Mak bising. Tak bagi. Lepas tu dia tunggu manjakan ni letak air panas buat minum je. Memang kau betul rasa. Betul. Azuraini, okay, bukan kata tak boleh, bukan kenapa kita tak boleh sapu pada bahagian luka ini. Kita tak nak mengganggu dia punya sel-sel asal, ya. Kita tak nak ada benda asing dekat situ. Okay, jadi untuk rawatan luka ni sepatutnya daripada dalam. Sepatutnya daripada dalam. Ambil contoh dia kata dia minum air manjakan ni pun boleh. Okey, kita pakai yang light. Kita tak nak ada tekstur. Kita tak nak benda-benda yang bertekstur kita sapu kat situ. Sebab tu kalau daripada segi perubatan modern pun dia orang taruh eye ointment, taruh yang tak ada tekstur, yang lembut, yang minyak sahaja supaya tidak mengganggu, tak ada apa, tak ada biji-biji nanti dekat kawasan situ. Kita tak nak.
Nanti kita kalau contoh kita ada taruh manjikan ni yang berbiji sikit lah, kita tak perasan dia berbiji. Termasuk dekat situ, melekat dah ada rasa biji manjikan ni kat dalam. Jadi kita tak nak kan. Macam tu. Jadi kena tahu. Kena tahu fungsi setiap sesuatu. Contohnya kalau kita nak buat feminine wash. Kejap. Boleh ke pakai feminine wash? Okey, sebenarnya pada Kak Ijah dalam tempoh masa berpantang, Kak Ijah tak berapa menggalakkan pemakaian feminine wash kerana kerana apa? Kerana kita nak mengelakkan jangkitan. Kita sekarang ni semuanya kembang. Jadi jangkitan itu mudah sangat berlaku. Pakai, kalau nak pakai seeloknya cuci dengan air suam. Cuci dengan air suam ataupun antiseptik ya, antiseptik. Jangan pakai yang macam-macam, okey. Sebabnya kita tak nak nanti ada jangkitan. Okey, kita berdarah dan rahim kita masih lagi di bawah, okey. Kita tak nak ada jangkitan daripada belah luar masuk ke dalam misteri kita lagi. Okey, sama juga dengan orang kata nak buat apa yang duduk dalam air tu, saya tak ingatlah nama dia apa. Itu pun Kak Ijah tak berapa galakkan kerana kita tak nak air itu nanti, air kotor itu masuk ke dalam misteri kita. Kita tak nak. Okey, kita nak elakkan kekembangan, kita nak elakkan jangkitan sebab kita nak pulih dengan cepat dan kita nak pulih dengan baik dan yang betul. Bukan kita nak pulih dengan tak betul. Kita nak pulih dengan elok macam tu kan. Okey, faham ya. Pertama tadi Kak Ijah cakap dapatkan rehat yang cukup. Awasi pergerakan. Pergerakan apa yang tak boleh buat Kak Ijah? Pertama, kita tak boleh bersila. Kedua, kita jangan mencangkung. Mencangkung sangat tak boleh dalam pantang ya, sebab rahimnya masih lagi lemah, otot pelvis lemah. Jadi kalau kita mencangkung, memang potensi untuk kita dapat rahim turun itu sangat tinggi. Lagi satu, dia akan memberi tekanan, tekanan pada bahagian misteri kita. Jadi bila ada tekanan ini, dia mudah luka jahitan itu terbuka. Jadi jangan mencangkung. Begitu juga dengan bersila. Elakkan bersila. Pakai bengkung dengan ketat. Bengkung kena bawah daripada, sebab tu dia selalu kata bengkung bawah pada bontot. Bukan dekat atas bontot, dekat bawah pada bontot supaya tak ada tekanan, tak ada membantu kita bukan sahaja daripada mengempiskan perut tetapi membantu kita merapatkan balik misteri kita sebenarnya, otot-otot misteri. Macam tu, okey. Pakai bengkung, jangan sapu apa-apa dekat dekat bahagian luka, biarkan dia bersih dan kering. Pastikan keadaannya selalu kering, selalu kering. Jangan basah, jangan taruh macam-macam, okey. Lepas tu kita kena kenal pasti rasa, kenal pasti apakah tindak balas yang kita rasa. Contohnya kita rasa berdenyut, kita rasa apa ngilu, adakah kita rasa gatal-gatal, adakah itu normal. Okay, jadi kenal pasti. Kalau ia terlampau berdenyut, kita perlu pergi hospital. Kalau dia keluar nanah, kita perlu pergi hospital. Kita kenal pasti apa yang terjadi di kawasan luka kita itu supaya kita boleh mendapatkan rawatan awal. Okey, perawatan awal adalah lebih berkesan berbanding perawatan bila kita tunggu keadaan menjadi lebih teruk. Okey, kalau scissor pun misteri kita pun akan efek ke? Ya, sebenarnya misteri pun akan efek walaupun kita bersalin scissor. Okey, kenapa efek Kak Ijah? Sebab kita mengandung dia. Okey, kita mengandung. Bila kita mengandung, berat bayi itu bukan sahaja berat bayi ni ditampung oleh lantai pelvis kita ya, lantai pelvis kita. Jadi bila kita mengandung, lantai pelvis kita ni kuat menampung berat bayi. Jadi bila lantai pelvis kita dah, bila kita dah keluarkan baby, lantai pelvis kita dah lemah. Okey, dah lemah. Orang caesar pun lantai pelvis lemah juga, bukan dia beranak normal sahaja lemah. Orang bersalin caesar pun dia punya lantai pelvis pun lemah. Dia punya urat pun putus. Dia punya misteri pun jadi kembang. Kalau tak percaya, korang tengok perbezaan masa anak dara dengan masa korang lepas bersalin. Berbeza tak bentuknya? Bentuknya berbeza kerana kekembangan tarikan masa proses kehamilan ini merubah bentuk, merubah struktur dalaman misteri kita. Okey, selain daripada itu, hormon-hormon yang dikeluarkan oleh badan semasa proses
kehamilan dan proses melahirkan juga merubah apa misteri kita ni. Jangan kata kita bersalin caesar, kita tak keluarkan, badan kita tak keluarkan hormon yang mengatakan kita dah nak bersalin. Tak, badan kita normal akan mengeluarkan hormon itu. Itu adalah semula jadi. Jadi dia adalah semula jadi akan terbuka. Okey. Jadi memang kena jaga. Okey, kena jaga juga misteri walaupun bersalin caesar. Okey. Kita nak rapatkan balik, bukan sahaja nak misteri ketat saja bukan penting misteri ketat saja, kita pentingkan lantai pelvis yang memegang rahim kita ini, yang memegang kita punya usus, yang memegang kita punya usus besar, usus kecil, buah kita pentingkan lantai pelvis ini kerana ia sangatlah penting untuk orang perempuan mempunyai lantai pelvis yang kuat. Kita tak nak nanti kita sekejap-sekejap terkencing, tak boleh nak kontrol, baru umur 30-an dah tak boleh kontrol kencing. Baru umur 30-an dah ada tombong, dah ada prolaps, rahim selalu jatuh. Ini adalah disebabkan oleh lantai pelvis yang tidak kuat. Jadi lantai pelvis ini merangkumi juga saluran misteri kita. Jadi kenalah jaga. Okey. Ha, Kak Ija, macam mana nak jaga luka caesar? Okey, luka caesar sama juga Kak Ija cakap, pastikan dia kering. Selalu kering. Pastikan selalu kering. Bila cuci dan bersihkan dan pastikan dia selalu kering. Pakai hair dryer, okey? Pakai hair dryer untuk keringkan luka caesar ini supaya dia cepat. Okey, minum sepang kederang macam Kak Ija cakap untuk membantu pemulihan luka dengan cepat, okey? Minum sepang kederang untuk membantu pemulihan luka dengan cepat. Lepas tu pastikan luka selalu kering. Jangan sapu macam-macam juga. Okey, beri tekanan daripada luar ya, beri tekanan daripada luar. Contohnya kita tekan perut ataupun pakai bengkung. Pakai bengkung sangat bagus kerana dia membantu kan. Ni perut ya, dalam perut ini luka caesar. Bila kita bangun duduk dia akan memberi ada tekanan ya. Tekanan daripada dalam. Jadi luka ni akan merenggang-merenggang. Kita tak nak luka ini merenggang-merenggang. Jadi kalau kita tekan daripada luar dan ada tekanan daripada dalam, dia akan statik, dia akan tetap, tegak macam tu. Jadi kita perlukan tekanan. Okey, jadi jaga tekanan, jangan terlampau banyak bergerak juga. Pergerakan perlu dijaga, sangat penting dalam berpantang ini adalah menjaga pergerakan. Okey, kalau korang rasa nak melangkah laju macam orang berlari tu, korang bukan berpantang. Kita kena berpantang, kena jaga gerak-geri kita, kena jaga pergerakan kita. Itu yang sangat penting, okey? Pastikan kita tak sapu macam-macam benda. Orang kata sapu ni, kita sapu ni. Orang kata sapu tu, kita sapu tu. Macam-macam benda nak sapu. Okey, elakkan perkara-perkara sedemikian. Elakkan terjebak dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Kan? Supaya pemulihan kita itu berlaku dengan natural dan baik. Kita bukan sahaja nak pemulihan itu cepat, kita nak pemulihan itu cepat dan betul. Betul tu, betul cara pemulihan itu supaya nanti tak ada yang lekat belah dalam, kita tak nak nanti keluar nanah, kita tak nak nanti ada jangkitan, ada lubang-lubang, menggerutu, itu semua kita tak nak. Jadi kita perlu ada pengetahuan yang bagus macam mana kita nak pulihkan luka kita, okey? Okey, Syahira, faham ya? Ada apa-apa lagi soalan tak? Okey. Hari ini kita bersiaran sebab semalam ada adik tu tanya Kak Ija, nak tanya macam mana nak merawat luka. Jadi kita bercerita pasal merawat luka. Nampaknya Kak Ija boleh repeat sekali lagi. Tak kira luka caesar ataupun bersalin normal, kedua-duanya mempunyai risiko jangkitan. Jadi kita perlu menjaga dengan betul. Pastikan kita tidak melakukan pergerakan-pergerakan yang ekstrim, yang berat supaya mengelakkan daripada luka terbuka. Bukan kata luka jahitan bawah sahaja boleh terbuka, luka jahitan caesar juga boleh terbuka. Jadi, kontrol pergerakan anda, okey. Pakai bengkung untuk memudahkan mengawal pergerakan. Bengkung adalah sangat bagus sebagai satu highlight kepada diri kita yang kita kena kawal pergerakan, okey. Yang seterusnya, jangan sapu macam-macam. Okey, jangan terperdaya nak sapu macam-macam, nak merendam lah, nak apa macam-macam nak buat. Okey, jangan. Pastikan kawasan
luka selalu kering dan sapu antiseptik yang dibekalkan oleh doktor. Okey, sebab dia yang toreh, dia tahu macam mana nak rawat. Okey, kita bantu rawatan daripada dalam supaya meningkatkan metabolisme sahaja. Okey. Lepas itu kita kena apa lagi dia cakap, jangan sapu macam-macam dan rehatlah dengan cukup supaya pemulihan badan itu dapat berjalan dengan baik. Okey, itu sahaja tips Kak Ijah macam mana cara nak memudahkan pemulihan luka. Mungkin adik-adik ada juga lagi tips, kita boleh makan, pemakanan pun kena jaga. Okey, itu sangat penting. Kalau ada luka ni memang pemakanan kena jaga kan. Kalau dah kena scissor ni memang pemakanan kena jaga. Dah kena potong memang pemakanan kena jaga. Kerana pemakanan ini mempengaruhi tubuh badan kita juga. Jangan makan benda-benda gatal. Kerana kalau gatal dia boleh bernanah kan. Jadi kena tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi lebihkan makan oren sangkui. Kerana oren sangkui banyak kelebihan dalam menyembuh. Sama juga dengan sepang kedegang. Kenapa boleh minum dalam pantang untuk menyembuh? Kerana dia ada banyak kelebihan untuk menyembuh. Okay? Macam tu. Nampaknya sekian dulu daripada Kejah hari ni. Tak boleh lama-lama, besok kita teruskan lagi dengan tips yang lain. Semoga adik-adik berada di dalam lindungan Allah dan semoga tips Kejah ini memberi manfaat kepada adik-adik. Bagi yang nak mencari herbal berpantang, boleh dapatkan di keepdara.com. Dan untuk adik-adik yang nak dapatkan info ataupun nak dapatkan tips, boleh follow Facebook page Kejah Berpantang by Nazira Frijan. Dan juga boleh subscribe ke YouTube channel kami Berpantang by Nazira Fujian. Sekian dulu daripada Kak Ijah. Assalamualaikum. Jumpa lagi esok. Bye.